TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online. Kali ini berjudul Aliansi Pemuda Desa Jatisari Cisompet gelar turnamen peringati HSP ke-93. Turnamen sepak bola tingkat SD dan pertandingan bola voli se-Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, diadakan Aliansi Pemuda Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, dalam menyambut peringatan Hari Sumpah Pemuda yang ke-93. Yono Karyono, Kepala Desa Jatisari, Kecamatan Cisompet, berharap kegiatan ini akan selalu ada. Dan selain itu, untuk mengenang jasa-jasa pahlawan pemuda dahulu, kegiatan ini juga secara tidak langsung menjaring minat bakat-bakat remaja, khususnya untuk olahraga sepak bola. Asep juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang sudah bersusah payah untuk menyelenggarakan dan mensukseskan kegiatan turnamen tersebut. Tak lupa kepada para sponsor yang telah ikut berpartisipasi. Asep juga menaruh harapan kegiatan sepak bola di Kecamatan Cisompet kembali bangkit dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Sementara itu, Uyun Suhendar, salah satu pelatih tim sepak bola tingkat SD, mengucapkan banyak terima kasih kepada panitia pelaksana atas terselenggaranya acara turnamen tersebut. Uyun juga tak lupa menyampaikan harapannya agar kegiatan serupa menjadi ajang rutin dan bukan hanya sesekali saja, semata-mata untuk menjaring minat dan bakat anak-anak di bidang sepak bola. Baiklah kerabat TV Desa, berita tadi ditulis oleh Dian Purnama Putra, Mobile Jurnalis TV Desa. Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya.